yang request monitor ini untuk direview sih bukan main banyak. Gue udah kemarin udah cari distributornya, request untuk minta support dan TikTok sana sini yang ujungnya tidak ada feedback apapun. Ya udahlah, kita beli aja sendiri untuk kalian. Dan terakhir ini dari info yang gue dapat, HP Indonesia kurang niat di monitor consumer kayak gini. HP lebih fokus untuk ngurusin project-project ke perusahaan lain atau ke pemerintahan. Makanya kalau kalian ke rumah sakit atau ke perusahaan mana gitu, kalian akan sering lihat AIO HP atau PC built-in-nya HP. Monitor consumer kayak gini sih cuma anak tiri lah buat HP. Yang dimana untungnya HP Indonesia nggak support kita untuk monitor ini. Kalau nggak, pasti ada Markom yang dipecat karena ini monitor nggak jelas banget. Dan gue cukup ngerti kenapa banyak orang ngelirik monitor satu ini karena bodinya yang putih dan juga mengusung bodi yang tipis banget. Cukup elegan sekilas pas kita lihat. Ini juga berarti HP ini monitor kedua putih yang bisa kalian beli di segmen entry level selain Dell. Cuma cat putih yang dipakai HP ini kok kesannya murahan ya ketika kita side by side sama Dell. Jadi aneh banget. Untuk port HDMI yang ngarah ke belakang kayak gini bisa ngebuat kabel HDMI ketekuk parah pas lu mau mentokin monitornya di meja. Kalian bisa pakai angle lindy supaya lebih aman dan bisa lu pilih sampai 4 arah. Suka-suka lu udah mau ke arah mana ya HDMI ya. Karena kalau HDMI ketekuk terlalu parah, bisa terjadi loss signal. Ntar lu salahin monitornya. Padahal lu sendiri yang bikin rusak HDMI-nya. Pastiin pakai lindy untuk dapetin penggunaan yang sempurna. Kalau kalian perhatiin dari belakang, kalian langsung tahu HP ini nggak kasih kita face mount yang ngebuat monitor ini nggak terlalu versatile ke depannya. Karena nggak bisa kalian pakein bracket. Kualitas speakernya sih gue bisa bilang ini speaker terbaik yang ada di monitor entry level. Udah kenceng, cukup bulat juga, dan gak mendem. Tiltnya mulus, tapi karena kualitas stand dan kakinya kopong, ya tetap kita mesti main ini harus pakai dua tangan. Karena kalau pakai satu tangan akan ngangkat stand yang kopong ini. Di kakinya ada sedikit kabel management yang dikasih. Secara speknya sih gak ada yang terlalu spesial, entry level banget, dan klaimnya cuma 99% sRGB. Yang pas kita tes, memang dia bisa dapetin 99% sRGB, dengan P3 di 78%, yang tentu rack 2020-nya cuma 59%. Gamutnya ini sih bukan yang spesial-spesial banget. Dan ini fatalnya monitor ini. CCT rata-rata memang bisa di 6600, tapi monitor ini secara default maksa kita di gamma 2,4. Yang mengharuskan kita pakai di ruangan gelap gulita. Ini sih nggak jelas, karena monitor ini entry level bro. Yang marketnya pasti seluas mungkin. Dan sebagian besar market yang akan beli monitor ini akan pakai monitornya di cahaya perkantoran yang harusnya gamma 2,2. Efek treatment nggak jelas kayak gini ya, akurasi putihnya kena di 14 delta ya. Kejadian yang sama juga terjadi di ViewSonic VX2481. Gamanya di 2,4. Dan hasil akurasi putihnya menempati posisi bawah-bawah banget. Nggak berhenti di sana, efek gamma nggak jelas kayak gini juga kena di saturasi warna sRGB di 12 delta E. Dan akurasi warna sRGB-nya tembus di 15 delta. Akurasi kayak gini sih sangat nggak akurat karena HP menempati posisi hampir paling bawah. Efeknya juga sama di palet P3, saturasi di 17 delta E dengan akurasi warna di 16 delta E. Bukan sesuatu yang bisa lu andelin untuk color space P3. Dan tentu ini terbantai habis oleh Lenovo L24i30 yang sementara terakurat di segmen ini. HP nggak kasih kita preset sRGB, nice HP, lu nggak jualan gimmick. Jadi langsung aja kita kalibrasi manual target kita ke 200 nits dengan settingan ini. Akurasi putihnya bisa kita rapetin warna RGB-nya di white balance, tapi tetap gamanya mepetin 2,4. Jadi ya hasil putihnya tetap di 10 delta. Saturasi warna lebih akurat sedikit aja di 9 delta E, dan akurasi warnanya jadi 11 delta E. Kita full kalibrasi dengan Kalman, tentu akurasi putih sesuai dengan yang kita mau dan semestinya. CCT 6500 dengan gamma 2,2. Kalian bisa lihat putih yang keluar sangat akurat di delta E4. Saturasi warna jauh lebih baik dan akurat, dan akurasi warnanya jadi sangat akurat di 5 delta. Kelihatan jelas banget sih kalau HP mau treatment sedikit aja panelnya ini, kita bisa dapetin kualitas yang bagus banget secara keluaran warna sRGB-nya. Ya, HP nggak peduli monitor sih ya, jadi susah. Secara kontrasnya kita dapetin di bawah standar IPS di 930:1. Tentu ini bukan apa-apa dibanding pesaingnya di panel IPS ataupun VA sekelasnya. Maksimum brightness-nya cukup oke untuk entry level di 242 nits. Cukup aja, nothing special.
Dan tanpa lupa, kita singkirin yang dikasih hal-hal yang nggak jelas. Perlengkapan lainnya ada adapter, kabel power, dan HDMI. Untuk sebuah monitor dengan model tahun 2021 yang seharusnya menjanjikan, apalagi kita tahu HP ini warnanya putih. Jarang putih di entry level, malah di treatment kayak blunder gini. Ditambah lagi harganya yang nggak murah, di Rp2.150.000 dengan garansi 3 tahun full HP. Kerasa nggak murah karena kualitas panelnya itu terbantai sama Lenovo L24i30 ataupun ThinkVision S24e20. Yang jelas-jelas jauh lebih bagus daripada HP ini. Dan harus lo ingat juga, di sini nggak ada VESA sama sekali yang ngebuat lo nggak bisa ngegunain ini jadi setup yang rapi. Misalnya ke depannya lo mau upgrade monitor ke segmen di atasnya. HP. Kalau nggak niat ya gini hasil monitor lo. Kalian nggak perlu consider monitor ini sama sekali, terutama kalian yang mau pakai di ruangan cahaya normal, maksudnya cahaya kantor gitu. Dan buat kalian yang udah punya, kalian bisa coba untuk pakai ECC profile yang kita sediain di bawah. Linknya ada di deskripsi. Siapa tahu bisa bantu benerin monitor yang kalian pakai yang nggak jelas ini. Gue Eldo dari GTD. Sampai jumpa dan tetap cakep.